Dengan tambahan Jinbe, Topi Jerami sudah memiliki anggota 10 orang. Apakah itu sudah cukup? Sebenarnya mereka sih sudah terasa komplit, terutama dengan tambahan jurumudi sehebat Jinbe. Tapi kalau dipikir-pikir, masih ada setidaknya 6 posisi yang bisa diisi di grup Topi Jerami. Apa saja sih posisi yang masih kosong di kru Topi Jerami? Pertama, pemberi komando di pertempuran. Bila Topi Jerami bertarung, mereka biasanya akan bergerak sendiri-sendiri. Meski Luffy itu kapten dan Zoro sering dianggap sebagai wakil kapten, mereka bukan tipe orang yang akan memimpin anak buahnya dalam peperangan. Mereka bisa menyemangati dan membantu memukul, tapi mereka tidak bisa memberi instruksi atau strategi. Bahkan, keduanya biasanya pergi sendiri saat mendekati pertempuran klimaks. Sudah begitu, Luffy pun tipe yang tidak ambil pusing soal strategi dan malah biasanya merusak taktik orang. Uniknya, posisi yang satu ini tampaknya sudah memiliki kandidat pengisi, yakni Jinbe. Di bab 979, Jinbe seperti mengatakan dirinya bisa menjadi sosok berkepala tenang saat situasi sudah rusuh. Mari kita lihat apakah Jinbe bisa menjadi sosok pemimpin yang dapat memberi perintah bermanfaat bagi Topi Jerami di saat perang. Pemimpin di pertempuran mungkin tidak dibutuhkan oleh Zoro, Sanji, dan Luffy. Namun, posisi ini bisa membantu Topi Jerami lain. Jika Jinbe bisa menganalisis situasi, lalu memerintahkan sosok seperti Brook, Nami, dan Robin menyerang target yang tepat, efektivitas Topi Jerami pun meningkat hingga mereka bisa melawan musuh yang lebih banyak dengan lebih mudah. Kedua, Apprentice. Kelompok Whitebeard dan kelompok Roger pernah punya Apprentice, demikian pula Rocks. Apprentice adalah bajak laut muda, mereka biasanya ditugaskan untuk pekerjaan remeh seperti membersihkan kapal. Kalau dipikir-pikir, Thousand Sunny juga kebetulan saat ini belum ada kru yang tugasnya spesifik bersih-bersih kapal. Di kelompok Whitebeard, Masal di Teach pernah jadi Apprentice. Di kelompok Roger, Buggy dan Shang adalah Apprentice. Di kelompok Rocks, Kaido dulunya Apprentice di sana. Saat Rocks jaya, Kaido belum punya nama seperti Big Mom dan Shiki. Posisi Apprentice ini belum diisi di Topi Jerami. Tadinya Momonosuke dikira bisa menempati posisi ini, tapi ternyata Momo malah tubuhnya dibuat jadi lebih tua dan sekarang jadi Shogun Wano. Kemungkinan Apprentice terbaru justru Jaori Bonny, yang ternyata masih anak-anak. Berhubung Bonny juga mengidolakan Nika, rasanya bukan tidak mungkin dia mau saja jika diizinkan ikut Topi Jerami. Ketiga, Scon. Begitu mendarat, Scon akan pergi duluan dan memantau lokasi sebelum memberi update bagi yang lain. Carrot cocok menempati posisi ini, terutama karena mudah bagi Carrot untuk melesat duluan, melompat tinggi untuk melihat apa yang ada di depan, lalu kembali untuk melapor. Tapi seperti yang kamu ketahui, Carrot tidak bisa lanjut ikut Topi Jerami karena dia harus memimpin Mokomo Dukedom sekarang. Keempat, Lockout. Lockout adalah posisi pemantau, pengawas yang memantau ancaman yang mengincar kapal. Ini adalah orang yang biasanya diletakkan di atas tiang kapal untuk melihat sekeliling. Thousand Sunny bahkan sudah punya ruang pengamat khusus yang juga digunakan Zoro latihan. Sebenarnya, semua Topi Jerami juga bisa menjadi lockout. Posisi ini sempat dipegang oleh Robin, Usopp, dan yang lain. Meski begitu, mungkin menarik jika ada tokoh yang memegang spesialisnya sebagai pengawas. Situasi ini saya rasa mirip dengan jurumudi. Sejak Going Merry, jurumudi adalah posisi yang sempat dipegang bergantian Topi Jerami, Nami, Usopp, Chopper, Franky, dan Sanji. Semuanya pernah diperlihatkan jadi jurumudi. Tapi begitu ada spesialis, si Jinbe kualitasnya pun terasa jauh beda dibanding saat Topi Jerami bergiliran. Jadi seperti ini tidak salah bagi Topi Jerami untuk menambah pengawas yang memang tugasnya satu itu. Siapa yang layak untuk posisi ini? Dulu sih Carrot terasa layak juga menjadi lockout. Namun seperti sudah disebut sebelumnya, Carrot sekarang menjadi pemimpin baru Mokomo Dukedom. Kelima, penjahit. Ini sebenarnya posisi yang tidak penting. Empat di atas namun menarik juga. Petualangan Topi Jerami mungkin sudah mendekati akhir, tapi itu bukan berarti mereka akan kekurangan petualangan. Mereka masih harus mengunjungi tempat berbahaya, termasuk mungkin Merigrosi. Akan bagus kalau ada sosok yang bisa membantu membuatkan kostum atau memperbaiki kostum mereka bila rusak. Terutama berhubung Luffy saja sering mengalami kerusakan pakaian. Kinemon dengan kekuatannya bisa saja mengatasi persoalan ini. Namun, Kin tidak ikut Topi Jerami. Dia masih berada di Wano sekarang.
Keenam, pencatat perjalanan. Kalau satu hari nanti Yamato beneran ikut topi jerami, ini bisa jadi opsi posisinya. Dulu Kozuki Oden mencatat perjalanannya dengan bajak laut Roger. Kalau memang Yamato ingin jadi seperti Oden, maka bakal bagus jika dia mencatat perjalanan Luffy hingga mencapai Log Tail. Bahkan bisa unik jika nanti tulisan Yamato akan ditemukan tokoh lain. Dan catatan itu jadi bahan untuk menceritakan kisah Luffy ke generasi berikutnya. Nah, itu 6 posisi yang masih kosong di kru topi jerami One Piece. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar.